tidak ada asal usulnya buatan para pecinta kopi sudah mulai panas ya Baik, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Ayuhlah wal wahaluhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan daurah kita tentang adab dan sebagai faedah tentang adab dalam majelis ilmu adalah apa yang dikatakan oleh para ulama dan ini penting untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu para santri para santriwati ya Bahwa di antara adab adalah ayat, walaian, walaiah, yahruju qabla, ustadihim. Di antara adab yang disebutkan oleh para ulama adalah hendaknya murid yang nunggu ustad, bukan ustad yang nunggu murid. Jadi, datang lebih dulu daripada ustadnya dan tidak keluar dari majelis ilmu, tidak bubar, ya, tidak pulang sebelum ustadznya. Ya, jadi ini adab yang penting. Jangan malah ustadz yang nunggu. Kita yang nunggu apa? E, ustadz, karena kita yang butuh kepada ilmu. Baik, ikhwani, kita lanjutkan adab yang ketiga di antara adab yang disebutkan oleh Imam Ibn Waqil Bismillahirrahmanirrahim atau pembicaraan di mana mereka tidak memasukkannya jadi jangan suka nguping pembicaraan orang lain nimbrung kepada ya, pembicaraan orang lain yang itu bersifat rahasia ya mungkin ada beberapa rahasia mereka nggak pengen untuk didengar sama orang lain antum nguping-nguping ya antum kepo pengen tahu aja biasanya ada sebagian orang itu gatel pengen tahu urusan orang lain akhirnya nguping-nguping, kadang pura-pura, pura-pura ngopi, padahal kupingnya pengen tahu tuh. Ya, nah, seperti ini tidak diperkenankan. Perhatikan baik-baik hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manistama <translutra> ila hadisi kaumin, wahum lahu karihun, au yafiruna min subba fi al unuk yaumal kiamah atau al anuku yaumal kiamah. Barang siapa yang mencuri-curi dengar Pembicaraan suatu kaum yang mereka nggak suka Artinya nggak suka kalau pembicaraan tersebut didengar sama orang lain ya Maka akan dituangkan di telinganya Timah besok pada hari kiamat Ini ancaman yang sangat keras Bagi orang yang suka apa? Nguping pembicaraan orang lain Rahasia ya eh, orang lain ya nggak boleh itu termasuk bagian dari Tajassus cari-cari kesalahan orang lain yang itu dilarang di dalam agama wala tajassasu kata Allah SWT dalam surat Al-Hujra dan ini ya balasannya tadi dituangkan di telinganya apa? timah besok pada hari kiamat karena al-jaza'u min jinsil amal balasan itu tergantung kepada ya amal perbuatan jadi ini penting termasuk adab diantara kita, adab dalam uh, bersahabat, adab dalam berinteraksi dengan teman. Islam sangat memperhatikan hak-hak manusia. Islam sangat memperhatikan rahasia. Ya. Makanya beliau juga melanjutkan walayajuzul istima'u ila kalami qaumin yatasayawarun waman talaffata fi hadisihi fawakal mustaudi li hadisi jibu hifduhu ya dan tidak boleh mendengar ucapan orang yang sedang musyawarah ya ada musyawarah ustadz misalkan tentang santri-santri yang nggak naik kelas misalkan wah antum nguping nguping ya nggak boleh akhirnya nanti bocor duluan bikin orang down ya ini tidak diperkenankan sesuatu yang sifatnya rahasia tidak boleh bagi kita untuk mencuri-curi apa ya pendengaran. wa man talaffata fi orang yang diem-diem dalam pembicaraannya empat mata. Dia cari tempat yang sepi ya, eh, untuk ngomong seperti itu. Kemudian, toleh kanan, toleh kini, toleh kiri, itu tandanya apa? Dia tidak ingin ada orang lain mendengarkannya. Maka seperti itu adalah rahasia, ya amanah yang harus kita perhatikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida rojulur rojula, sumal tafata amanah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dawud Tirmidzi hadisnya Sahih. Kata Nabi, apabila ada seorang berbicara dengan seorang yang lain, terus dia menoleh ke kanan ke kiri. Artinya apa? Dia nggak pingin kalau ada yang dengar, makanya dia cek terlebih dahulu. Ada yang dengar nggak ya? Gitu. Kalau seperti itu fahia amanah, maka itu adalah amanat. Artinya amanat yang harus dijaga tidak boleh untuk dibocorkan. Ya, termasuk sekarang misalkan dalam telepon juga begitu. Tidak boleh kita kemudian merekam pembicaraan seorang, nyadap pembicaraan seseorang tanpa seizin ya seizin yang melakukan pembicaraan ya karena kehormatan orang perlu kita jaga inna amwalakum wa aradakum ya wa amu, uh, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahormati yaumikum ha sesungguhnya harta kalian darah kalian kehormatan kalian haram atas kalian jadi kehormatan seorang muslim harus kita jaga bahkan dalam sebuah hadis rasulullah saw eh, dalam sebagian riwayat adalah ibnu umar dalam sebagian yang lain bahwa itu adalah nabi saw bahwa nabi saw pernah mengatakan kepada Ka'bah bahwa engkau sangatlah agung di sisi allah subhanahu wa taala kehormatanmu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehormatan seorang muslim lebih tinggi di sisi Allah daripada kamu. Ya, jadi kita harus menjaga kehormatan seorang muslim, saudara kita sesama muslim. Selanjutnya faslun wa yukrahul huyala'u wazahwu fil wa innama yamsi qasdan فَإِنَّ innal khuyala amisyaton yubghiduhallahu ta'ala illa ma بَيْنَ saffain. Dan dibenci khuyala, sombong ya ketika berjalan. Ini adab tentang apa? Berjalan. Jadi ketika antum berjalan, jangan berjalan dengan sombong, petentang-petenteng ya jalannya. Ya, ini tidak diperkenankan berjalanlah wa innama yamsi qasdan berjalanlah dengan qasdan tawadhu ya dengan kelembutan dengan tenang fa innal khuyala'a karena berjalan dengan sombong petentang-petenteng misyatun yubghidhu Allah itu adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala illa bainas safain kecuali saat ya berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Jadi di antara adab ketika berjalan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim ya terutama seorang penuntut ilmu hendaknya kita berjalan dengan tenang, dengan tawaduk ya, dengan uh, tidak terburu-buru ya. Ini adab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman wasiat Luqman kepada anaknya ya pada ayat yang ke-19 Allah mengatakan fi masyid. dan hendaklah kamu apa iksid yakni tenang ya tidak e, sombong tidak juga tergesa-gesa dalam berjalanmu jadi ada berjalan dibahas di dalam agama Islam termasuk juga ketika kita berkendaraan ya ketika kita berkendaraan naik sepeda motor naik mobil jangan sampai kita mengendarainya pertama kebut-kebutan nah, itu nggak boleh ya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah memasukkan kebut-kebutan itu termasuk firman Allah wala ila tahluka. janganlah kalian mencerumuskan diri kalian kepada kebinasaan nah ini orang Uh, santri kadang ya naik sepeda motor perhatikan jangan terlalu apa ngebut ya jangan terlalu ngebut taati peraturan ya jangan terlalu ya uh, ngebut yang kedua jangan sombong makanya ketika kita naik di atas kendaraan ketika kita mau bepergian salah satu doa yang diajarkan adalah mengucapkan subhanalladzi sahara lana hadha. segala puji bagi Allah Subhanahu taala yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kita. Jadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu taala. Jangan karena mentong-mentong ya punya sepeda motor baru, ninja ya. Masya Allah langsung lupa sama tetangga, lupa sama daratan. Ya, kadang orang kalau sudah naik mobil mahal, keren, mau oh, ada perasaan sombong dalam dirinya. Ya ini hilangkan. Hendaknya bagi kita untuk apa? Tawadu, tidak sombong. Ya, karena kita ini nggak ada yang pantas untuk kita sombong Pernah diriwayatkan bahwa ada seorang ulama pernah melihat ada orang jalannya petentang-petenteng. Maka diingatkan, Mahadihil misyah Kenapa kamu jalan kok jalannya seperti itu? Itu kan jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut malah bantah, ngeyel. Nih, kamu nggak kenal saya tuh. Artinya saya ini pejabat. Saya ini ya bintang sekian. Wah. Ya, ada jabatannya. Kamu nggak kenal saya, ya? Apa jawaban ulama tersebut? Aku kenal kamu. Kamu adalah seorang yang dilahirkan dari air mani yang hina, dan nanti kalau mati menjadi bangkai yang bau, dan selama hidupmu kamu membawa kantong kotoran kemana-mana. Jadi kita sebagai manusia ini nggak ada yang pantas kita sombongkan. Kita lahir dilahirkan dari air mani yang hina. Iya kan? Nanti kalau kita mati menjadi bangkai yang busuk. Bau. Dan selama hidup kita kita membawa kantong kotoran. Apa itu? Perut kita. Perut kita ini, ini kan isi kotoran, sampah. Terus apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Makanya ya kita dihancurkan untuk tawadhu. Ya, tawadhu. Rasulullah SAW mengatakan man lillah Siapa yang merendah lillah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengangkat derajatnya. Lebih-lebih bagi para penuntut ilmu. Semakin dia menuntut ilmu hendaknya dia semakin tawadhu. Jangan sampai kita semakin belajar ilmu kemudian semakin sombong. Nah ini hati-hati. Salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi para penuntut ilmu adalah sombong. Ya, ingat ilmu itu bikin orang sombong juga. Sebagaimana harta bikin orang sombong. Kata sebagian ulama ussalaf, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu bikin sombong sebagaimana harta juga bikin sombong. Maka hati-hati. Hendaknya bagi kita semakin berilmu, semakin kita tawadhu, semakin baik akhlak kita, semakin baik adab kita, semakin uh, merendah bukan semakin sombong. Dan itu ayyul ehwa kita sadari. Semakin kita belajar ilmu ini, semakin kita menggeluti, antum akan semakin menyadari bahwa diri kita ini masih jauh dari kesempurnaan, jauh dari ilmu. Seorang ulama ussalaf pernah mengatakan Al ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada tiga tingkatan. Mandahala sibral awal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama sombong dia. biasanya kalau baru baru ngaji, baru belajar itu ngerti ikrob rofa nasob udah masya allah si bawai. Udah apal juz 30 udah merasa as -sudis. ya. Udah belajar fikih dikit Udah merasa Syekhul Islam Wah ini bahaya nih. Ya Bahaya Ya Dan ini biasanya Yang baru-baru belajar terutama Lanjutkan <tuh> kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua artinya semakin belajar lagi dia akan tawadu kita semakin belajar terus tawadu Merasa bahwasanya ternyata apa? ilmu itu luas, masih banyak yang belum kita pelajari. <tik> Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, yakni semakin dalam lagi, semakin tinggi lagi, dia akan merasa bahwasanya dia masih bodoh, masih jahil, masih dikit ilmunya. Kalau antum pengen tahu. Betapa kita masih bodoh, nggak usah jauh-jauh, pergi ke maktabah. Terus tanyakan, dari sekian banyak kitab yang ada di maktabah, padahal maktabah kita masih terhitung masih dikit ya. Tapi nggak usah yang gede-gede lah, udah maktabah kita aja. Antum pergi ke sana, terus tanya pada diri sih, diri kita. Dari sekian banyak kitab yang ada, udah berapa kitab yang sudah antum hatamkan? ya kadang-kadang wah nggak ada yang kenal sama kitabnya khatam sekali aja belum pernah ya sekali ke maktaba hanya cari AC-nya ya kadang-kadang cuma tidur di sana wah wow, musta, itu baru maktaba kita gitu loh belum kalau antum kalau ke maktaba masjid Nabawi atau masjidul Haram kadang-kadang satu ruangan itu cuma satu judul toh sarah Sohibu Bukhari Ya, itu nanti bertingkat-tingkat itu baru cuma satu ruangan toh ya jadi semakin kita ini belajar ilmu agama ikhwan semakin hendaknya kita semakin apa tawadhu jangan ya baru belajar dikit udah langsung apa petentang-petenteng merasa menjadi imam kabir fi masjidin sohir nah kecuali hanya satu keadaan yang diperbolehkan, yaitu ketika apa? berhadapan dengan musuh. Nah, itu boleh berjalan dengan sombong, petentang-petentang itu boleh untuk bikin panik musuh. Makanya, dulu ketika dalam suatu peperangan, Rasulullah SAW pernah melihat salah seorang sahabat, namanya Abu Dujana, dia berjalan dengan petentang-petentang. Maka Nabi SAW mengatakan. Innaha misyatun hawa illa fi itu sebenarnya cara jalan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dalam kondisi seperti ini yaitu kondisi perang nah itu butuh supaya untuk bikin gentar musuh ya karena salah satu cara untuk membuat musuh itu takut nah, ya. seperti itu Makanya biasanya lihat para petinju atau pekulat biasanya oh gayanya dulu. Ya. Pokoknya yang penting gaya dulu, bikin apa? Itu salah satu trik jurus untuk bikin panik lawan. Ya. Nah. Selanjutnya. Faslun adab yang selanjutnya. Wa min makarimil akhlaqi attaghafulu an zuhuri masawiin nas wa ma yabdu fi auratin aw khuruj rihin laha sautun aw rihun ya wa man sami'a dzalika fa adharat tarash aw anauam awil ghaflah liuzila hujalil fa'il kana dzalika min makarimil akhla termasuk akhlak yang baik kata beliau adalah at-taghaful at-taghaful itu apa ya pura-pura enggak tahu an masawi innas dari kejelekan orang jadi cuek cuek itu kadang-kadang bagus ya yeah. cuek yang mulia adalah kalau kita cuek dari kesalahan orang ya yeah. dari aib orang ya yeah. yang dilakukan fi karena nggak sengaja fi kasfi auratin tersingkapnya aurat mungkin karena dia nggak sengaja terus tersingkap auratnya atau pas tidur biasanya kadang ada hal-hal yang kemudian apa nggak mengenakkan ya yeah. au atau keluarnya Uh, angin lah saut yang punya suara ngentutnya ya aurih atau nggak keluar suara tapi itu yang biasanya lebih radikal biasanya nah yang nggak ada suaranya nah waman sami adalik siapa yang mendengar ya mendengar uh, angin orang lalu Azharot toros pura-pura nggak -pura denger orang dengar dia, ada orang yang dia, pura-pura tiga -pura dengar dia, atau pura pura orang yang dengar dia, atau pura-pura orang -pura tahu, kenapa liuzila fa'il untuk orang rasa malu orang tersebut kadang dia, orang yang sengaja lepas kendali ya sengaja, sengaja dia, dia nggak ngentut tapi ternyata apa? ngentut misalkan gak sengaja ya makari mil ini termasuk ahlak yang mulia. Kenapa? Karena kita menjaga perasaan saudara kita. Al kisah, ya, dulu diceritakan ada seorang ulama namanya Hatim al Asom. Hatim al Asom, ya, diceritakan ada seorang wanita datang kepada beliau untuk bertanya. Ya, kota tersebut kukup, ya berhadapan dengan seorang ulama mau nanya itu kukup, terdek, saking kukupnya ketika mau nanya ngentut, ya untuk Hatim al Asom untuk menjaga perasaan wanita tersebut, ya ulangi pertanyaannya saya nggak dengar tadi tolong ulangi pertanyaannya padahal dengar dia cuma dia pura-pura enggak enggak dengar tolong dihitung kurang jelas tadi pertanyaan gimana tadi ya, ya. Alhamdulillah saya enggak dengar ya. kata akhwatnya coba kalau dengar ya. nah. karena itulah akhirnya kemudian dia tuli beneran ya sehingga dikenal dengan Hatim al asom Hatim al asom al asom itu kan tuli Daibu. intinya di situ adalah bahwasanya uh, kita hendaknya cuek dari hal-hal yang dilakukan oleh teman kita yang itu di luar dari apa kesengajaan untuk menjaga apa perasaan dia ya menjaga perasaan saudara kita itu penting ikhwan ya penting sekali menjaga apa perasaan dulu ada seorang ulama ussalaf ya pernah mengatakan Fata bin Abi Rabah, muridnya sahabat Ibnu Abbas, seorang tabi'id. Dia pernah mengatakan innila astami'u kalamal fata wa qad sami'tuhu qabla an yulat. Saya mendengarkan ucapan seorang bocah kecil. Ya, padahal saya sudah dengar ucapannya dia sebelum dia dilahirkan. Ya, sebelum anak ini lahir, saya sudah dengar, sudah tahu. Tapi demi menjaga perasaannya tetap didengerin kadang-kadang kan kita misalkan nih ya ada teman ngasih tahu kita ya kan nah kita udah denger udah tahu jangan bilang ah nah udah tahu ketinggalan zaman loh ya justru anak yang lebih tahu duluan ya kan seperti itu biasanya nah ini nggak boleh seperti itu karena itu melukai perasaan saudara kita menyakitkan. Sakit. Ya, sakitnya tuh di sana gitu. Ya Jadi jangan membuat sakit perasaan saudara kita. Ya, hendaknya bagi kita untuk menghibur, menyenangkan. Tadi kan sudah kita sampaikan hadis, "Min afdhalil a'mal sururun fi kalbi, ahi, Termasuk amalan yang baik kamu membahagiakan menyenangkan hati saudaramu. Kita justru dianjurkan untuk menyenangkan apa sih repotnya ada teman kita kemudian dia dengan semangat empat limanya ngasih tahu berita kepada kita memberikan ilmu kepada kita faedah kepada kita terus kita mengatakan jazakallahu khairan barakallahu fi apa apa repotnya walaupun itu kita sudah tahu ya untuk menyenangkan dia kan gak ada masalahnya bahkan kalau antum niatkan itu ibadah itu termasuk ibadah yang sangat mulia ya kayak ngopi ini ngubah saja tapi kalau antum niatkan wah oh semangat ngajinya tuh kan nggak ada yang ngantuk habis minum ya itu kalau antum niatkan wah ibadah itu ya ibadah jadi hewan rahimani wa ini masalah yang sangat tebal penting yaitu apa e, hendaknya bagi kita ya untuk menjaga perasaan saudara kita tidak terlalu peduli terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita karena tidak sengaja karena di luar dari kendali jangan sampai gara-gara dia ngentut begitu aja terus dibuli rame-rame wah. wah ini ini ini, ini. ngentut kayak bom Wah. akhirnya dibully terus nah, itu nanti malah pengen pulang gara-gara apa? dibully sama temennya, ya? nanti kan lucu ditanya orang tuanya kenapa pulang? nak? dibully gara-gara saya suka ngentut, Nah ya, repot kalau gitu ya. dan ini penting bagi para santri ya, stop bully. sering, ya kita jumpai ya di beberapa ehwa kadang-kadang. Ya, seperti tadi membuli. ya ini nggak boleh ya karena ini bikin uh, sebagian orang kemudian apa, sedih. ya uh, terluka perasaannya bahkan mungkin sebagian orang yang nggak uh, kuat tadi frustasi akhirnya mungkin ngambek pulang dan sebagainya karena orang itu beda-beda karena orang itu minal fitrah khamsun fil wa khamsun fil ada 10 hal yang merupakan fitrah lima perkara di kepala dan lima perkara di jasad fallati fil ada adapun lima perkara yang di kepala al madhatu berkumur wal istinsyaku dan istinsyak istinsak itu memasukkan air ke hidung siwaku dan bersiwak ini membersihkan gigi ya dan gusi wa dan merapikan kumis wa lihya memelihara jenggot nah ini termasuk perkara-perkara yang fitrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Ashratun minal fitrah 10 perkara yang termasuk fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia ya Kata Nabi Qussus Syarif yang pertama merapikan kumis wa ifa memelihara jenggot was siwak ya siwak dan seterusnya. Jadi ini termasuk eh, rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi apa? Al-madmadah. Ya, berkumur. Karena ini membersihkan apa? Membersihkan mulut. Ya. Makanya ini penting juga diperhatikan bagi para penuntut ilmu menjaga kebersihan apa mulutnya ya ditambah lagi dengan siwak itu salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjaga kebersihan ya kiki kebersihan kebersihan mulut kesehatannya karena Islam itu ehwan agama yang sangat memperhatikan masalah kebersihan Islam menjaga kesehatan ini dijaga di dalam agama Islam ya banyak image di masyarakat yang namanya santri itu biasanya kemproh corok ya nggak bersih ini image yang harus kita hilangkan yang harus kita lakukan hoax ini ya kita eh, uh, apa namanya harus bisa merubah image negatif ini ya bagaimana kita menjadi santri-santri yang hidupnya bersih kan jaga kebersihan kebersihan lingkungan antum namanya kelas masjidnya lingkungannya perhatikan atau rusatrol iman kebersihan itu bagian dari iman kamar mandinya ya diperhatikan makanya ada piket itu ikhwan, ya ada piket di pesantren itu melatih kita untuk bersih. Ya. Sering saya sampaikan, kita di pesantren itu bukan hanya diajari untuk mendapatkan ilmu saja. Kita di pesantren banyak belajar, salah satunya adalah belajar hidup bersih, mandiri, sehat. Karena kalau antum itu bersih, antum sehat, antum menuntut ilmu, ibadah juga nyaman. Ya coba kalau misalkan keras, kelasnya asramanya, ya, kamar mandinya corok kuning gitu ya, kan nggak nyaman. Ya mau belajar e, kelasnya e, kotor nggak nyaman. Mau tidur ya asramanya kotor nggak nyaman. Mau ibadah di masjid ya tempatnya nggak nyaman. Akhirnya aktivitas kita tidak berjalan dengan baik ya jadi Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan termasuk kesehatan tadi apa Gigi, mulut nah ini perhatikan terutama bangun tidur pas halakoh nah itu perhatikan ya gosok gigi siwak ya jangan sampai pas setoran masya allah pas setoran sama ustadznya masya allah Ya, langsung tutup mulut ustadznya Tut eh, tutup mulut tutup apa? hidung karena bau belum gosok gigi kasihan ustadznya mau bilang suruh gosok gigi ya tadi disuruh menjaga perasaan ya mau nggak bilang juga sesek dada ya jadi ini diperhatikan ya kemudian juga diantara sunnah fitrah juga tadi kosus sarip merapikan apa kumis dirapikan jangan sampai eh, eh, terbalik kalau jenggot dirapik, eh, di dipelihara dipanjangkan dirawat jangan kebalik sekarang banyak orang kebalik jenggot dicukur habis kumis dipelihara sampai kayak saringan kopi hmm, ya. Pak Raden ini kebalik harusnya bagaimana harusnya seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau pernah melihat ada seorang utusan dia cukur jenggotnya ya kemudian memanjangkan kumisnya ditegur sama Nabi man amarokabiada siapa yang nyuruh kamu seperti itu Robbi rajaku bosku atasanku lalu kata Nabi amarobi Adapun Rabb saya yaitu Allah Subhanahu wa taala, faqat amaroni bi fa'il lihya wa Dia telah memerintahkan aku untuk memelihara bah, jenggot dan merapikan apa? kumis. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini sunnah Nabi kita. Maka kita harus bangga kalau kita memelihara jenggot. Enggak usah panik kalau dibilangin radikal, teroris, aliran keras, kampungan, kolot ya memang ini resiko hidup di zaman fitnah sekarang ini di mana yang sunnah malah dianggap radikal ya uroba orang-orang yang asing kata Nabi alaihi salatu wassalam al mutamassiku yauma idzin alal jamar orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman mereka bagaikan orang yang memegang bara api. Ya, jadi nanti kalau antum pulang, kalau di sini sih aman di sini. Alhamdulillah. Ya, karena sama-sama ngerti. Tapi kalau pulang ya yang ahwat, bercadar, yang ikhwan misalkan cingkrang ya e, bercenggot kadang-kadang dibilang wah ini, ke, ini ke aliran sempalan ini ISIS Bilang aja iya ISIS gitu. Saya memang ISIS. Adem maksudnya ISIS. Bahasa Jawa. Bahasa Jawanya ISIS kan adem kan? Ya? Iya gak? Ya, tapi Atau Isis istri solihah idaman suami. Nah. Ya. Taip. Jadi nggak usah terlalu baper lah kalau dibilangin orang. Ya memang ini resiko. Ya, ini adalah ujian bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita masih cengeng, dibilangin orang seperti itu, belajar lagi dari awal. Buka kitab usulu salasa, di awal kita belajar urus salasah itu kita sudah diajarkan untuk apa? sabar ada empat perkara al ilmu al amalubih ad da'watu ilai yang keempat apa? as sabru alal adhafi sabar menghadapi tantangan ujian kita harus sabar kalau antum mau mengikuti syariat Allah SWT kalau antum mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi harus siap sabar kuatkan mental jangan baru dibilangin gitu aja kemudian nangis cengeng ya nah, kita harus kuat nggak usah terlalu diurusin omongan orang ya kafilah tetap berlalu walau anjing menggonggong nah wallati adapun yang ada di dalam jasad maksudnya sunnah fitrah yang di jasad halqul ana mencukur ana ana itu uh, bulu kemaluan wanatful ibtain mencabut bulu ketiak jadi kalau bulu ketiak itu dicabut pakai tangan karena kalau dicabut pakai tangan itu sampai ke akar-akarnya nah, itu itu artinya lebih bagus berbeda kalau cuma dicukur kalau dicukur itu kan akarnya masih ada makanya biasanya kalau dicukur malah gatel biasanya ya kan? karena dia masih ada Taip. tapi kalau bulu kemaluan itu dicukur jangan dicabut sakit Tapi, ya kan jadi makanya Rasulullah SAW membedakan antara keduanya. Dan ini bagus untuk kesehatan, kebersihan. Watak limul adfar memotong ya yeah, kuku. Ya yeah, maksudnya kuku yang panjang, nah itu di dipotong karena kuku yang panjang itu uh, membuat kotoran-kotoran ngumpul. Makanya antum kalau misalkan belum potong kuku biasanya apa? Hitam ya kalau habis ini ya kadang uh, hitam di sini, kotoran-kotoran nempel di sini. Dan itu bikin penyakit. Islam ini agama yang bersih. Agama yang mencintai kebersihan. Ya, termasuk kuku. Di antara juga kalau kita panjang kukunya berbahaya. Berbahaya bagi orang lain kalau misalkan lagi tengkar, misalkan wah bisa nyakar atau antum pas tidur ya, ngigau misalkan bisa mencakar diri sendiri apalagi kalau suami istri wah bahaya kalau istrinya uh, kukunya panjang dicakar nanti malahan suaminya ya, nah ini tidak diperbolehkan, terutama biasanya para akhwat para per, uh, kaum hawa, biasanya suka manjangin apa, ya kuku, nah ini nggak boleh ya tidak diperbolehkan apapun alasannya kadang-kadang alasannya untuk kebutuhan ini untuk kebutuhan ini, itu nggak ada ya kebutuhan yang lain bisa dengan cara yang yang lain wal istinja ya termasuk sunnah fitrah juga adalah istinja istinja itu membersihkan kotoran setelah buang hajat ya setelah bab nah itu cebok makanya antum jangan lupa setelah bab cebok karena kalau nggak cebok gatel ya kemudian juga bikin penyakit juga ganggu orang karena bau kan ya makanya baik jadi ini sunnah sunnah fitrah yang diajarkan oleh Islam ya sebelum banyak orang berkoar ya para dokter bersuara dalam masalah ini Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan kita untuk hidup bersih dan hidup sehat. Kalau sekarang ada dokter yang menganjurkan kita untuk hitam, menganjurkan kita istinja, menganjurkan kita seperti ini, itu sebenarnya ketinggalan zaman. Ya, kita jauh-jauh hari Islam sudah mendahului kita, sudah menganjurkan kita. Makanya kalau kita ini mengikuti ajaran agama Islam, ya, masya Allah, kita akan bersih, sehat. Ya, sehingga kita bisa beraktivitas. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi beliau bersih, ya bersih, sehat, jarang sakit Rasulullah Sallam, ya bersih. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis oleh seorang sahabat, kalau nggak salah Barak bin Azib, ya ketika dia mencari wujudnya Rasulullah Sallam, Rasulullah itu merenggangkan ketiaknya sampai saya melihat Bayadha ibtaihi apa? putihnya ketiak beliau itu Rasulullah SAW artinya beliau putih ketiaknya karena rajin apa? mencabut mungkin kalau kita hatta itu sawado ya. sampai saya melihat hitamnya hmm. ya. Yeah. ketiaknya tapi kalau Rasulullah SAW putih karena dia rajin ya yeah, bersih ya Allah musta <tik> intinya Ikhwan, eh ini adalah adab-adab yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga kita sebagai santri terutama memperhatikan ini masalah adab-adab sunnah-sunnah fitrah ini jangan diremehkan ini ini masalah kebersihan masalah kesehatan kalau antum bersih antum sehat ya menuntut ilmunya juga lebih apa nyaman ya ibadahnya nyaman aktivitas nyaman berbeda kalau kotor kalau antum juga hidupnya nggak sehat akhirnya perjalanan kita dalam menuntut ilmu pun nggak bisa berjalan dengan lancar maka perhatikan kebersihan rajin jalankan piket itu amanat antum dilatih di situ untuk menjalankan amanat ya ee, perhatikan terutama kamar mandi ya, karena biasanya paling males itu santri kalau suruh piket kamar mandi ya barometer kebersihan suatu tempat dilihat dari kamar mandinya kalau kita ingin ngecek misalkan marhala MTS bersih atau tidak cek aja kamar mandinya kalau kamar mandinya kuning alamat ya berarti apa podo males piket ya dilihat dari kamar mandinya kalau itu bersih insya Allah yang lainnya lebih bersih ya kalau itu kotor berarti yang lainnya kotor baik selanjutnya faslun wayu Fakut waroda fil hadisi annahu nur wa huwa aidan nadhirul maut wa yuqassirul amal wa hasun ala husnil amali wa waqar. Dan dimakruhkan mencabut uban. Uban itu adalah rambut yang sudah memutih. Baik rambut kepala, jenggot, kumis, kumis juga ada lah ya. Ya, maka tidak diperkenankan untuk dicabut, ya, tidak boleh di, dicabut. Kenapa? Karena kata Nabi S.A.W bahwasanya uban itu adalah nurwah cahaya Allah Swt. Kelak di akhirat orang yang punya uban itu akan menjadi cahaya tanda di tengah kegelapan dahsyatnya hari akhirat nanti, ya. Nah sebagaimana dalam hadis la tantifu ashaiba as fa innahu nurul muslim janganlah kalian mencabut ya uban karena sesungguhnya uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim mamin muslimin yashibu shaibatan fil islam illa kutiba lahu biha hasanah wa rufi biha darajah aw khutta anhu khotiyah. Ya, tidaklah seorang Muslim yang beruban di dalam Islam kecuali akan dihitung sebagai kebaikan. Pahala diangkat satu derajat dan dihilangkan dosanya. Masya Allah, cuma punya uban saja, udah dapat pahala, diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Maka, ayo kita beruban. Nah, ini keutamaan bagi orang-orang yang beruban ya taib ini maksudnya bagi yang sudah beruban nggak usah nggak usah dicabut karena kan kadang-kadang orang wah kayaknya saya masih muda ini nggak pantas kalau ada ubannya cabut ya ya karena dia merasa masih apa muda nah ini ini nggak boleh ya justru dengan adanya uban itu banyak manfaatnya tadi yang pertama yaitu apa sebagai cahaya yang kedua akan menambah pahala bagi dia menghapus dosa-dosanya yang ketiga seperti kata Syekh Nadirul Maut ini mengingatkan kepada kita apa kematian sampai itu sudah tua kalau sudah beruban ada yang sudah uh, memuti berarti kita semakin tua kita diingatkan ketika kita ngaca oh ternyata saya sudah tua ya Salah satu penyakit ya yang sangat berbahaya bagi seorang hamba adalah tulul amal. Panjang angan-angan. Merasa bahwa dia masih muda, masih jauh dari kematian. Nah, ini berbahaya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Innama akhafu alaikum usnatain. Yang saya khawatirkan kepada kalian adalah dua hal. Tulal amal wa alhawa hawa. Panjang angan-angan dan mengikuti Hawa nafsu Ammatulul amal Fayunsikum anil akhirat Adapun panjang angan-angan Karena itu bisa melalaikan kalian dari Akhirat Ya, ya Orang itu kadang-kadang lucu Semakin berumur Bukannya malah semakin sedih Dengan dekatnya ajal Tetapi malah seneng Ya kan Banyak orang kan kalau semakin bertambah umur Semakin seneng sampai ada Ulang tahun, ya kan? Banyak orang malah ulang tahun. Ini pertama perayaan yang tidak ada dalam agama Islam. Tasabuh dengan orang-orang kafir. Yang kedua, bagaimana kita ini akan bergembira padahal umur kita semakin habis, semakin dekat dengan ajal. Apa yang pantas kita bersenang-senang, bergembira? Mestinya kita ini sedih, merenung, bertambah umur tapi nggak bertambah amal, ya? bukan malah kemudian ya bergembira bersenang-senang dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari agama Islam ya dan diantara manfaat dari beruban juga adalah wakar apa wakar itu kewibawaan makanya orang kalau misalkan jenggotnya misalkan udah memutih itu biasanya disegani karena dia su berarti sudah tua dan perhatikan ya hendaknya kita menghormati yang sudah tua orang yang sudah tua di dalam agama Islam ya itu memiliki kedudukan kata Nabi SAW inna min ijlalillah ikrama muslim termasuk penghormatan Allah subhanahu wa ta'ala yakni termasuk kita pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ini menghormati orang-orang yang sudah berubang orang-orang yang sudah tua, para senior. Jadi nanti antum kalau misalkan pulang, ketemu tetangga, ketemu uh, siapa yang sudah tua, hendaknya kita hormat kepada mereka. Ya, karena mereka telah mendahului kita dalam keislaman, dalam amal saleh. Mereka banyak berpengalaman. Belajarlah dari mereka. Ya, hormatilah mereka. Ya. Kalau kita tidak semakin hormat, tidak semakin berakhlak kepada orang-orang yang lebih tua berarti ya kita bukanlah penuntut ilmu yang sejati ya santri yang sejati adalah orang-orang yang beradab orang-orang yang berakhlak terutama kepada yang sudah tua al barokatu fi akabirikum keberkahan itu pada orang yang tua di antara kalian wa yukrahu halkul qafa Taip, tapi perhatikan ya bahwa Uh, di sini, apa namanya yang dianjurkan? Ya, beruban bukan berarti kemudian kita nyari-nyari uban. Dalam artian, ada sebagian orang anak muda, ya, rambutnya bagus, dikasih apa, dikasih uh, rambut yang hitam, malah dicat dengan warna putih, hanya untuk tren. Untuk gaya, maka seperti ini tidak diperkenankan. Justru warna yang paling bagus itu adalah warna hitam. Tapi kalau memang sudah memutih, ya, maka uh, jangan dicabut. Itu maksud dari hadis-hadis ini. Dan dimakruhkan untuk mencukur kofa, kofa itu. Uh, rambut bagian belakang ini ya illa liman aradal hijama kecuali bagi yang mau bekam ya kenapa itu dilarang karena itu termasuk koza jadi mencukur bagian tertentu dan tidak merata semua rambut ya maka itu termasuk koza yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar anna Rasulullah Wasallam naha anil koza Rasulullah itu melarang dari koza. Apa itu koza? Koza adalah, eh, koza adalah mencukur sebagian rambut dan, ya, membiarkan sebagian rambut yang lain. Jadi, misalkan, ya, ini penting juga diperhatikan, terutama bagi santri, tentang gaya potongan rambut. Kayak ya, potongan rambut, jangan sampai koza. Koza itu kalau sebagian rambut dicukur, kemudian bagian yang lain dibiarkan. Misalkan, ya, yang atas dibiarkan, bagian yang bawahnya dipelontos habis. Ini kan ada sebagian yang potongannya seperti itu. Misalkan, sini dikundul bagian bawahnya, yang atasnya ya dibiarkan atau dibalik ya kan ada kan ada yang yang bagian atasnya di dikundul ya bagian bawahnya sama bagian belakang dibiarkan atau sebagian misalkan dicompang camping ya seperti ini tidak diperkenankan kadang ada sebagian orang cari tren-tren wah ini tren pemain bola seperti ini Dulu, kalau nggak salah, ada tren Ronaldo seperti itu. Ronaldo yang Brazil dulu, ya, bukan yang Ronaldo yang sekarang. Ronaldo yang dulu, zaman dulu, itu ada trennya. Dia cuma bagian mana, bagian depannya sini saja, yang lainnya di, di gundul. Ya, ini kozak yang dilarang. Ini kozak yang dilarang. Nah, ini e, tidak diperkenankan, maka ini diperhatikan gaya potongan rambut jangan sampai kita motong rambut karena ngikuti tren gaya orang-orang kafir ya kadang-kadang biasanya itu ada yang di, kalau di salon-salon gaya rambut itu kan ada gaya-gaya tuh nah kalau itu gaya yang koza ya jangan ditiru ya jangan cari yang nyeleneh nyeleneh kadang-kadang orang itu cari yang nyeleneh wah ini nih keren ini Kayaknya belum ada ini di Al Furqon. Nah, jangan cari yang aneh, ya. Nanti malah syuhur malah di malah masuk dalam bagian cara bergaya yang tampil beda, cari sensasi, ya, untuk tampil beda dengan orang itu malah nggak bagus. Hendaknya kita itu berpenampilan sesuai apa yang e, terjadi pada uraf masyarakat. Makanya pakaian yang baik, gaya yang baik. Ada ada yang mengikuti tren ya setempat ya termasuk dalam pakaian ya pakaian orang Indonesia misalkan seperti ini orang Jawa seperti ini misalkan, itu yang paling bagus malah ya selama tidak bertentangan dengan syariat kata Imam Ibnu Akil rahimahullah dan ini ucapan yang sangat bagus dinukil oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al adabus Syar'iyyah beliau mengatakan la yambahi mukhalafatu adatin nas illa fi haram tidak sepantasnya kita ini menyelisihi adab masyarakat kecuali kalau itu adalah keharaman artinya kalau keharaman nggak boleh diikuti tapi selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat janganlah kita menyelisihi ya ini kaidah yang sangat penting kemudian selanjutnya wala yang li ahadin an yahjuma ala aqarib aw ala ajanib, li an la yusadifa bidlah min kasfi auratin wa yastadzinu salasan fa in udhina lahu wa illa raja dan tidak sepantasnya bagi seorang untuk nyelonong ya ke kerabat atau ke rumah orang agar tidak berpapasan ya dengan tuan rumah tatkala dia tersingkap auratnya dan hendaknya minta izin terlebih dahulu tiga kali jika diizinkan Alhamdulillah jika tidak maka pulang ini adab kalau kita ya bertamu adab ketika kita mau minta izin jangan masuk rumah orang nyelonong la salam wala kalam langsung masuk gitu aja nggak pakai ketok pintu nggak pakai e, ngebel langsung masuk gitu aja nah, ini nggak boleh ya, Nabi sallallahu wa, Allah Subhanahu taala berfirman surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina aman wahai orang-orang yang beriman dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman berarti ayat yang penting untuk diperhatikan. Karena itu konsekuensi keimanan. La buyutan buyutikum. Janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tastanisu sampai kalian minta izin terlebih dahulu wa tusallimu ala ahliha dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah ya jadi minta izin terlebih dahulu salam ya jangan langsung nyelonong begitu aja kenapa karena kalau kita langsung nyelonong begitu saja bisa jadi sahibul bait nggak siap ya nggak siap mungkin dia masih ya, namanya di dalam rumah kan? Kadang-kadang nggak siap, mungkin dia terlihat auratnya. Apalagi kalau misalkan dia punya istri, punya anak perempuan. ya Itulah hikmahnya kenapa kita disuruh izin terlebih dahulu agar kita tidak melihat hal-hal yang tidak kita inginkan. Kata Nabi SAW, "Minta izin itu di..." Sariatkan karena masalah pandangan supaya nanti enggak uh, melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, minta izin sampai berapa kali? Tiga kali. Ya, yeah. kata Nabi SAW ahadukum salasan falam yudan Kalau salah seorang di antara kalian sudah minta izin tiga kali, nggak diizinkan maka pulanglah. Ya, metok. Assalamualaikum. Belum dibukakan. Eh, assalamualaikum. Ya, belum dibukakan. Sampai tiga kali. Kalau belum dibukakan juga, pulanglah. Karena bisa jadi pemilik rumah nggak ingin untuk didatangi tamu. Mungkin dia ingin istirahat. Mungkin dia sedang sakit. Ya, mungkin mungkin yang lain. Ya, baik. Dan minta izin ini tidak ada ketentuannya secara khusus bisa dengan salam, bisa dengan kalimat yang lain ya kata Imam Al-Qurtubi likulli qawmin fil isti'adhani urfuhum fil ibarah setiap kaum memiliki tata cara dalam minta izin ada yang dengan pencet bel ada yang dengan ketok pintu yang paling bagus dengan salam ya ya ketok pintu atau bel kemudian salam Assalamualaikum A'adhul bolehkah aku bertamu ya kalau ditanya siapa ini jawab namanya saya fulan ibnu fulan ada perlu misalkan ya jangan saya toh ya karena saya itu Ngasih mubham belum tahu saya saya siapa ya belum tentu sahibul bait kenal jadi sampaikan namanya dan apa hajahnya baik jadi ini adab ketika kita apa eee, bertamu ya atau mem, adab meminta izin. Jangan langsung nyelonong. Ini perlu diperhatikan. Termasuk mungkin yang paling penting juga ya, walaupun ke kamar orang tua kita sendiri. Ya, ketika orang tua kita punya kamar tersendiri, kamar khusus, jangan langsung langsung apa nyelonong begitu saja. Ya, izin terlebih dahulu, ketok pintu. Ya, karena kalau tidak, maka berarti kita kurang adab tidak beradab. Bisa jadi uh, ada hal-hal yang tidak pantas untuk di, dilihat. Selanjutnya, faslon wa yahrumu duna yujibu ihasan Dan haram dua orang berbisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga. Karena itu membuat ihas. Ihas itu adalah uh, kesedihan dan Eee, perasaan yang terluka, patah hati, ya. Jadi tidak boleh bagi kita kalau bertiga atau berempat atau berlima dan seterusnya terus kita berbisik-bisik sendiri yang satu ditinggalin, nah, itu nggak boleh. Ya kata Nabi Sallam, ida kuntum salah satan. Kalau kalian bertiga, falayatana jasnani dunal ahor. janganlah yang dua orang berbisik-bisik meninggalkan orang ketiga min ajli karena yang demikian itu Membikin dia sedih bayangkan antum bertiga nih terus dua orang ini bisik-bisik antum ditinggalin gitu aja itu kan apa? bikin kita sedih kok saya nggak diajak atau malah menimbulkan suudon ini jangan-jangan bisik-bisik ngapain ini jangan-jangan ngomongin saya jangan-jangan mau ngerjain saya ngeprank saya ya dan sebagainya hati-hati nah, ini nggak boleh membuat sedih saudara kita itu nggak boleh ya karena membuat sedih seorang muslim itu adalah proyeknya iblis Allah berfirman Innaman najwa minasyaitan amanu. Sesungguhnya bisikan-bisikan itu adalah dari setan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Ya, dan karena ilah inilah ayol ehwa, hikmah inilah, maka segala sesuatu yang membuat sedih nggak boleh, walaupun nggak bisik-bisik. Karena kok idah fikihnya al hukmu yadu rumah wa adaman hukum itu berputar bersama hikmahnya kalau membuat sedih maka enggak maka enggak boleh kalau enggak membuat sedih boleh bisik-bisik kalau enggak membuat sedih boleh ya pamit terlebih dahulu akhi afan, anda mau bisik-bisik sebentar sama uh, teman kita ini ya antum izinkan apa tidak oh silahkan silahkan enggak apa-apa boleh apa tidak itu boleh, karena nggak membuat sedih, karena kita sudah pamit duluan. Walaupun antum nggak berbisik-bisik, tapi membuat sedih nggak boleh. Contohnya, kalau kita berdialog dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ada orang Jawa, dua orang. Yang satu orang luar Jawa. Orang Kalimantan atau Sumatera atau Papua gitu ya, nggak ngerti bahasa Jawa. Ya, antum berbicara dengan bahasa Jawa, ya, padahal di situ ada yang orang yang nggak paham dengan bahasa Jawa. Antum bertiga, yang dua orang pakai bahasa Jawa, cekakaan mem. ketawa, ketiwi, ya, yang satu bengong doang. Ini ngomong apa ini? Boleh apa tidak itu? Tidak boleh. Kenapa? Sama. Itu membuat sedih saudara kita. Ya sebaliknya juga demikian. Kalau ada dua orang yang pakai bahasa luar Jawa, yang satunya Jawa, nggak ngerti pakai bahasa tersebut, nggak boleh. Karena itu membuat sedih saudara kita. Ya jadi ini adab yang sangat penting, adab berkomunikasi, adab bergaul. Ya seperti ini perlu diperhatikan supaya apa? kita e, membangun uhwah islamiyah di antara kita. Kita membendung segala celah yang bisa meruntuhkan persahabatan kita ya ikhwan persahabatan itu adalah harta yang sangat mahal ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana dengan nikmat Allah subhanahu ta'ala kalian bersaudara Kata Allah, ingatlah nikmat Allah subhanahu ta'ala yang Allah berikan kepada kalian. Dahulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah lembutkan hati kalian. Sehingga dengan nikmatnya kalian bersaudara. Kita yang menjadikan kita bersaudara, bersahabat, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus jaga persahabatan ini, persaudaraan ini. Jangan sampai retak gara-gara dosa yang kita lakukan. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma summa iftaraqa illa li dhanbin yuhdisuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian mereka berpisah, bertengkar. Ya, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu. Jadi kalau kita dulu bersahabat akrab, kemudian kok tengkar. Atau suami istri dulu harmonis, romantis, ya, kemudian kok cerai. Pastikan itu adalah karena dosa. Ya. Maka hati-hati dari dosa, baik dosa hati, dengki, ya, e, sombong, demikian juga dosa-dosa anggota badan lisan kita ucapan kita tangan kita ya, karena itu bisa merusak persahabatan hewan ya tadi sudah kita sampaikan salah satu uh, manfaat terbesar dari kita sebagai perpredikat, sebagai santri adalah kita bersahabat kita bertemu dengan teman-teman yang satu perjuangan dengan kita satu visi misi dengan kita maka ini harus kita rawat baik-baik Ya sebelum antum menyesal, nanti kalau sudah berpisah, udah pulang masing-masing, ya antum kangen tuh sama teman-teman, ya teman yang sekamar dulu bercanda, makan bersama, ya teman yang biasanya dibully karena ngentutnya tadi, ya, itu biasanya yang ngangenin malah, ya yang kalau tidur ngorok, bikin berisik ya itu biasanya yang bikin kangen ya nah, nanti kalau sudah sudah pulang waduh ya uh, kita akan merindukan teman-teman tersebut Hasan Al Basri pernah mengatakan ehwani ahabu ilayya min ahli sahabat sahabatku lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri ehwani yudakirunani bil akhirah wa ahli yudakirunani bid dunya karena para sahabatku sering mengingatkan aku tentang akhirat. Sedangkan keluargaku mengingatkan aku tentang dunia. Baik, selanjutnya. Wa yustahabbu iftitahul akli bi -bismillah. Wah ini ada penting ini. Karena berkaitan dengan uh, rutinitas kita sehari-hari. Bahkan tiga kali sehari. Yaitu rutinitas namanya makan. Nah ini penting. Ya kata beliau dianjurkan untuk membuka makan dengan Bismillah. Ya sunnah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib sebelum makan membaca Bismillah terlebih dahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, Ya hulam samillah. Wahai anak kecil, bacalah Ba Bismillah. Ya wa bilhamdulillah dan menutupnya yakni selesai makan hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah jadi doa makan itu gampang ya sebelum makan baca bismillah setelah makan alhamdulillah gampang kadang ada sebagian orang malah milih doa-doa yang nggak ada tuh yang hadisnya dhaif ya seperti doa yang masyhur Allahumma barik lana Fima rozaktana wakina ada benar. Ini diajarkan ini di TK biasanya TPA TPA. Padahal hadisnya doif. Ya, kenapa kita nggak mengamalkan yang sahih Bukhari Muslim loh. Bismillah. Lebih gampang lagi. Gampangan mana? Bismillah sama Allahumma barik lana rozaktana wakina ada benar. Bismillah. Sudah lebih sahih. Ya, lebih gampang tapi entah kenapa orang malah memilih yang doif. Padahal, kata Imam Ibnul Mubarak, "dalam hadis yang sahih itu terdapat kesibukan. Kita nggak butuh hadis-hadis yang doif karena yang sahih saja belum tentu kita amalkan semuanya." Coba antum baca buku-buku zikir-zikir -buku, e, doa-doa itu, apa antum sudah apal semuanya? ya enggak apa antum sudah mempraktekkan semuanya enggak lantas kenapa kita memilih hadis-hadis yang doif doa berbuka puasa juga begitu ya hendaknya kita memilih yang sahih Allah apa kata Nabi S.A.W al insya Allah jangan yang doif yang masyur malah yang doif Allahumma laka sumtu wabika amantu wa'ala rizkika after all. itu kadang diajarkan di TV, TPA, TK, ya bahkan di Upin Ipin ada yang itu. Nah. Taib, wahat muhu bil hamdulillah, wa an ya dan hendaknya memakan dengan tangan kanan. Nah, ini adab, nggak boleh dengan tangan kiri, haram. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tak kulubis fa jangan kalian makan dengan tangan kiri kalau nggak boleh pakai tangan kiri berarti wajib pakai tangan kanan kenapa nggak boleh? karena setan makan dengan tangan kirinya lah kita nggak boleh tasabu sama setan man tasabbaha biqaumin fahuwa minu. siapa yang menyerupai suatu kaum berarti termasuk golongan mereka kalau kita menyerupai setan berarti termasuk golongan setan. Naudzubillah min dalik. Ya, nah, uniknya kadang ada sebagian orang ini, sebagian kaum muslimin malah seneng ngikuti trennya setan. Karena lihat idolanya kalau minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, sehingga mereka menganggap ini adalah budaya, ini adalah kemajuan, inilah modern. Ya, kalau minum pakai tangan kiri ya kalau makan pakai tangan kiri kalau pakai tangan kanan itu kuno ketinggalan zaman ya tentu ini menyelisihi adab Islam dan saya juga nggak habis pikir orang-orang yang makan atau minum pakai tangan kiri ceboknya pakai apa ya ya kalau dia ceboknya pakai tangan kiri, kemudian makan juga pakai tangan kiri, apa dia nggak terngiang-ngiang gitu ya? Ya, ketika dia makan, loh ini kemarin saya pakai cebok loh ini, bahkan mungkin barusan, ya apa itu nggak menjijikkan? Islam sudah membedakan mana yang dipakai pakai tangan kanan, mana yang dipakai untuk tangan kiri. Jangan dibalik-balik sekarang. Bahkan sebagian orang zaman sekarang malah lebih ngeri lagi Ya, bukan malah ngikuti tren setan, malah seneng kalau makanannya dinamai dengan setan. Ada rawon namanya rawon setan, ada tahu namanya tahu iblis, ada mie namanya mie jahanam. Hmm, ya, nah ini ini malah uh, ya nggak benar penamaan penamaan seperti seperti ini. Kemudian Uh, kata beliau wa an yakula mimma yalihi dan hendaknya dia makan yang terdekat idza kana wahidan ya kalau makanannya itu satu jenis jadi makan mulailah dari yang terdekat sebagaimana kata nabi ya ya gulam sammilla wa kul biyaminik wa mimma yalik wahai anak kecil makanlah dengan bismillah Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat. Jangan langsung loncat ke tengah atau wilayahnya orang lain. Wah ini makan langsung wilayahnya orang lain. Ya biasanya kalau santri makan kan pakai nampan tuh kan, itu kan ada wilayahnya sendiri-sendiri itu -sendiri ya. Ya wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera. Jadi ada petanya sendiri-sendiri. Jangan ee, menjangkau, melampui garis yang sudah diatur. Nah, itu. Ya. Baik, tapi kata beliau kalau makanannya itu satu jenis. Adapun kalau memang lauknya di tengah ya enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa antum maksudnya yang tengah kalau memang lauknya ada di di tengah. Tapi kalau memang ada di dekat kita, maka dahulukan yang terdekat terlebih dahulu. Ya. Baik. Kalau nunggu nanti uh, yang di tengah antum, wah oh, enggak saya yang terdekat aja dulu. Yang lainnya pada langsung uh, tengah habis tentu. Ya, tinggal bagian cuci nampan doang. baik Selanjutnya wala yang fit ta'amil har wal al barid al wa syurbu iman dan tidak boleh untuk yang fuh. Yang fuh itu meniup makanan yang eh, uh, panas demikian juga yang dingin ya itu dilarang oleh Rasulullah wasallam. <muluhat> nah Rasulullah ayyun fa'afis syarab Rasulullah melarang meniup minuman jadi kopi misalkan karena masih panas ya di ya ditiup nah ini nggak boleh ya kenapa karena satu ya uh, bisa jadi di situ ada kotoran yang masuk. Untuk mas niup begini, itu mungkin ada kotoran yang masuk di situ kan. Sehingga ketika ada orang melihat cici dia, apalagi kalau minum dari bekas antum, kadang cici. Waduh, tadi saya lihat tadi apa? Ada yang loncat tadi dari mulutnya. Nah, akhirnya cici, membuat orang cici. Ya, tape wala yukrahul aql qaiman dan tidak dibenci makan dan minum apa? berdiri. Ya. ini ada masalah perselisihan di kalangan para ulama, tapi memang pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama adalah bahwa minum dengan berdiri itu makruh. Ya, makruh. Jadi ada hadis-hadis yang melarang, ada hadis-hadis yang menunjukkan juga Rasulullah pernah minum dengan berdiri. Ya, ada larangannya seperti hadis la yasrabanna minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Tapi ada juga hadis-hadis yang membolehkan. Ya, seperti hadis Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya saya pernah melihat Rasulullah minum air zam -zam dengan berdiri. Oleh karenanya para ulama melakukan jama' jama' itu artinya penggabungan penggabungannya bahwasanya larangan yang dimaksud oleh Nabi di situ adalah karohat makruh bukan haram tapi uh, makruh oleh karenanya ya sebaiknya bagi kita untuk minum dan makan itu dengan duduk dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim cara nabi yang paling banyak cara nabi yang paling banyak makan dan minum itu adalah dengan duduk adapun Berdiri maka itu dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Saat misalkan tempatnya kotor, ya, desek-desekan, maka hendaknya bagi kita untuk apa, eh, apa namanya, membiasakan diri kita untuk makan dan minum dengan duduk. Tip. Selanjutnya kita berpindah kepada adab yang selanjutnya. Waman Aro dan Nauman ruya fi as-sunan dan barang siapa yang mau tidur hendak tidur maka hendaknya dia menutup pintunya dan menutupi bejana-bejana uh, ya dan mematikan lampunya ini adab diantara adab-adab apa? tidur, jadi Islam itu Masya Allah ya adab makan diatur, adab BAB diatur, bahkan adab tidur diatur dalam agama Islam. Makanya Islam itu agama yang sempurna, agama yang mulia, agama yang keren, ya, asik, ya, agama yang menakjubkan. Ya, semua diatur di dalam agama Islam. Termasuk ketika tidur, ini diatur di dalam agama Islam, yaitu hendaknya apa? menutup pintunya. Ya hikmahnya apa? Biar nggak uh, masuk ya pencuri, biar tidak masuk hewan. Ya, nanti kalau nggak ditutup mungkin tikus masuk, ya mungkin binatang buas masuk, ya kan? Nah, demikian juga menutupi bejana-bejana Kalau misalkan ditutupi, ya, karena mungkin nanti ada hewan-hewan yang masuk. Ya biasanya tikus tuh ya atau cicak masuk di situ atau wabah penyakit seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mematikan lampu ini lampu-lampu zaman dulu yang pakai api ya, itu dimatikan karena nanti kalau nggak dimatikan namanya orang tidur nggak sadar bikin kebakaran ya adapun lampu-lampu sekarang maka boleh tidak dimatikan tidak mengapa ya tapi sebaiknya adalah dimatikan untuk penghematan untuk penghematan apa listrik ya untuk penghematan listrik. Jadi kalau antum e, misalkan di kamar misalkan sebaiknya e, dimatikan untuk penghematan. Tapi bukan berarti masuk dalam hadis tadi ya karena hadis tadi itu berlaku untuk lampu-lampu zaman dulu ya yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW kalau nggak dimatikan itu bikin apa kebakaran. Kalau sekarang kan nggak walaupun kita nyalakan nggak bikin kebakaran juga. Tapi sebaiknya adalah tetap dimatikan ya untuk penghematan wa ahmadu dan Imam Ahmad membenci yang mencuci tangan sebelum makan padahal e, telah ada khabar atau hadis tentang mencuci tangan sebelum makan wala allahu ma ahmad ya mungkin menurut Imam Ahmad hadis tersebut tidak sahih dan memang benar hadis yang menganjurkan untuk cuci tangan sebelum makan hadisnya tidak sahih yaitu hadis barokatut ta'am al wudhu'u qablahu wal wudhu'u keberkahan makanan adalah membersihkan tangan sebelumnya dan sesudahnya hadisnya do'if tidak sahih tapi ini masalah adat ini bukan masalah ibadah sehingga kalau memang tangan kita kotor ya dianjurkan untuk cuci tangan bukan karena mengamalkan hadis tadi tapi untuk kebersihan ya untuk kebersihan ya misalkan habis uh, mainan ya atau habis kerja, mungkin tangan kita kotor, kalau langsung makan tentu apa? kotor. Maka dianjurkan untuk apa? cuci tangan terlebih dahulu. Taib. Kemudian kata beliau wayuk wayustahabu tahwilu yadi minaz zuham dan dianjurkan untuk segera ya mencuci tangan dari minyak ya dari hal-hal yang bau misalkan ya itu segera di, dicuci wa dan naumi asaddu istihbaban dan ketika mau tidur lebih-lebih dianjurkan lagi faqat waradat tahdziru minhu ya karena sudah ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan man nama wa fi yadihi ghamrun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah siapa yang tidur dan di tangannya ada sesuatu yang berminyak lalu dia tidak mencucinya maka jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi sesuatu pada dirinya jadi hendaknya kalau kita habis makan misalkan cuci tangan terutama kalau mau tidur karena kalau belum cuci tangan nanti antum pas tidur kemudian pengen ngupil misalkan akhirnya antum masukkan hidung antum ke pas kondisi tangan belum cuci tangan gimana rasanya akhirnya masuk kotoran ke hidung kita apalagi kalau habis makan sambel asik gitu ya, ya kan namanya orang tidur itu rufi al antum nggak sadar kadang tangan ini geratelan kemana-mana kadang garuk ini garuk itu ya kan ketika tidur ya makanya dianjurkan oleh Nabi demikian juga kalau tangan kita kotor ini ketika tidur mungkin nanti ada semut ya ada tikus dan sebagainya ya nanti malah diciumin tikus malah bahaya mengakibatkan apa penyakit kemudian kata beliau wa yukrahu liman aradal masajid lis salati wal itikafi an yata'arradha li aklil khaba'isi minal bukul dan dibenci bagi orang yang mau pergi ke masjid untuk sholat atau iktikaf untuk makan hal-hal yang bau ya seperti bawang putih, bawang merah ya apalagi biasanya jengkol ya nah ini ini beliau menganjurkan kepada kita ada pergi ke masjid perhatikan kebersihan kita jangan sampai kita datang ke masjid kondisi kita bau ya badannya kecut keringetan ya karena udah satu minggu nggak mandi ya e, baju kita nggak ganti-ganti ya misalkan pecinya yang dari putih sampai kuning nah, jadi perhatikan demikian juga aroma ya aroma badan kita, aroma bau mulut kita karena kita mau ke masjid mau menghadap Allah SWT, mau beribadah wudhu zinatakum inda masjid, perhatikan uh, zina, perhiasan kalian Allah nggak cuma menyuruh kita menutup aurat kalau menutup aurat itu wajib tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita hudu zina, perhiasan kalian kalau kita diundang misalkan oleh presiden kita pasti akan ya nyari pakaian yang paling necis, pakaian yang paling bagus. Apalagi mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini perhatikan bagi para santri, mau ke masjid, ya, pakaiannya yang rapi, ya, badannya yang seger yang wangi, ya, aroma mulutnya juga begitu. Jangan, ya, kemudian habis makan ikan, misalkan kemudian nggak gosok gigi mau ke masjid apalagi ya kalau bau rokok ini perhatikan Nabi SAW bawang putih bawang merah saja kalau dia mau ke masjid dilarang sama Nabi man wa masjidana siapa yang makan bawang putih bawang merah ya maka janganlah dia mendekati masjid kami ini kalau mau ke masjid suruh gosok gigi dulu sama Nabi suluh bersiwak dulu, hilangkan baunya. Ya. Fa innal malaikata ibnu Adam. Karena malaikat terganggu. Itu bawang putih, bawang merah yang banyak manfaatnya. Baunya juga enggak terlalu. Sedap juga itu kan. Ya, untung kalau misalkan masak kan ada bawang putih, bawang merahnya. Sedap itu malahan Itu aja kalau kita ma makan bawang putih, bawang merah, kata Nabi apa? jangan pergi ke masjid sampai dibersihkan terlebih dahulu apalagi yang bau rokok kadang yang paling aneh nih ada sebagian orang mau ke masjid ya malah apa ngerokok bahkan saya sering dapati ya jamaah Indonesia umroh haji mau ke masjidil haram ahli hisap dulu hmm. mau ke masjidil haram itu pada fa inna lillahi wa inna rajiun ya Taip. selanjutnya wa ijabatu ila walimatul urs dan dianjurkan ya e, seorang untuk memenuhi undangan walimatul urs walimah nikah jadi kalau ada teman antum yang ngundang antum karena dia ya nikung antum di jalan lebih duluan daripada antum ya maka Uh, penuhi undangannya nggak usah sakit hati Oh dia duluin saya gitu kan Ya yeah. Atau karena dia Ngambil Yang antum incar misalkan yeah. nggak usah baperan dalam masalah ini Masih banyak kok ahwat yang nunggu kita yeah. Tenang aja Ya yeah. Santri itu uh, Berani jual mahal Apalagi Al Furqan Ini gitu kan Buah. Tapi asalkan lulus lo ya. Lulus kalau belum lulus nggak usah mikir menikah dulu. Ya. Baik. Intinya kita dianjurkan untuk memenuhi undangan walimah urus Kata Nabi sallallahu Siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia ya, apa? telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Karena apa? Karena dengan kita memenuhi undangan saudara kita itu menyenangkan dia dan tadi sudah kita sampaikan bahwa menyenangkan saudara kita itu adalah bagian dari ibadah yang kedua ya kita melaksanakan hak sesama muslim salah satunya kan apa? idha da'aka fa'ajibu kalau dia mengundangmu maka penuhilah undangannya ya dan itu Ayual ehwah yang sangat dibutuhkan oleh para pengantin, oleh sah ibul haja kehadiran kita dan doa doa kita. Karena inti dari kita datang ke walimah itu adalah mendoakan, dan itu yang dia butuhkan, ya, yang dia butuhkan doa doa kita, ya. Nah, berapa doanya untuk pengantin? Kalau misalkan ada yang undang, barokawahu, laka, wabaroka alaika wa jama'a fi udah hafal ya. maka jadilah orang yang ngundang supaya didoakan. Jangan cuma doain tok. Ya, bisanya. Ya, kalau bisa yang didoakan. Hmm, gitu. nah, ini kalau yang kelas-kelas ali kayaknya senyum ini ya. Atau yang tahasus. Wah, tahasus juga udah pada pingin sudah. Lain selanjutnya lil muslimi ia muslim dan dianjurkan bagi seorang muslim jenguk saudaranya yang sakit nah ini ini juga adab yang sangat penting ya Juan yaitu jenguk saudara kita teman kita sahabat kita yang sakit jadi kalau ada teman antum sakit jenguklah ya tadi sudah saya sampaikan saat-saat seperti itu, itu adalah saat-saat yang tidak terlupakan oleh seseorang. Kadang ada seorang santri sakit, gak ada teman-temannya yang apa namanya peduli sama dia, gak ada yang menjenguk dia. Terus ada teman dia yang menjenguk, masya Allah, itu momen yang tidak terlupakan. Kadang-kadang itu kadang lucu, ya, pasti absen, ya, Fulan sakit Ustaz. Ya. Udah pada jenguk belum? Belum. nih kan? Belum. Jadi ini kalau ada saudara kita yang sakit pasti absen sakit. Masya Allah Besok satu rombongan kelas, ya. Jenguk semuanya. Begitu. Ya. Mendoakan. Ya. Itu minimal tuh doakan. Atau paling tidak beliin apalah gitu kan. Uh, Dipilihin, dibeliin ya indomie kah, atau uh, korengan gorengan gitu ya kan nah. Rasulullah saw mengabarkan ikhwan bahwa seorang muslim apabila menjenguk saudaranya muslim yang lain itu 70.000 ribu malaikat kalau dia menjenguknya di pagi hari 70.000 ribu malaikat akan mendoakan dia sampai sore kalau dia menjenguknya sore hari 70.000 ribu malaikat akan mendoakan dia sampai pagi antum didoain malaikat makhluk yang tidak pernah berdosa bahkan bukan hanya satu malaikat kita didoain ustadz saja udah seneng ya kan didoain orang tua kita saja udah seneng apalagi yang mendoakan malaikat apalagi 70 ribu jumlahnya maka kita hendaknya apa semangat dan perlu diperhatikan ketika kita jenguk saudara kita yang sakit ya hendaknya kita mengatakan yang baik-baik doain, masya Allah semoga lekas sembuh. Atau masya Allah wajah antum kayaknya sudah enakan deh, bentar lagi udah sembuh nih kayaknya. Begitu, jangan malah bikin dia frustasi. Sakit apa he? Ya, sakit panas. Eh, kemarin ada tetangga saya loh, sakit panas mati dia. <laughs> nih. Jangan kayak gitu, itu malah bikin dia malah sedih nanti. Ya. Baik, Selanjutnya wa khuduru janazatihi dan meng, uh, ikut mengantarkan jenazahnya apabila dia mati. Wa ta'ziyatu ahli dan bertakziah kepada keluarganya. Yani kalau ada yang meninggal dunia hendaknya bagi kita untuk ikut ya mengantarkan jenazah. Karena pahalanya besar ya Kita ikut mensolati jenazah kemudian mengantarkan jenazah ke kuburan itu pahalanya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ala janazatin falahu qirat wa man alal janaza wattaba'aha hatta yudfan falahu qiratani. Siapa yang mensolati jenazah maka dia dapat satu kirat. Siapa yang mensolati kemudian mengantar sampai dia dikubur mayat tersebut dikubur maka dia dapat dua kirat. Para sahabat bertanya apa dua kirat itu wahai Rasulullah? Mislu jabalaini azimain seperti dua gunung yang besar atau dalam riwayat yang lain seperti gunung apa? Uhud maka kalau misalkan nih ada pengumuman ya nanti ada sholat jenazah ada masyarakat atau warga yang di mau sholati di jami' sultan az-zagari nah itu jangan sampai ketinggalan ya dan jadikan itu sebagai pelajaran bagi kita kan kadang-kadang ada ya Sholat jenazah di masjid kita ini Alhamdulillah banyak uh, masyarakat mengamanahkan di, di sini karena mereka percaya sama Antum mereka berbaik sangka ya bahwa ini adalah para santri yang bertauhid Insya Allah yang mereka akan mendoakan ya dengan doa-doa mereka semoga mayit tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu ta'ala maka kita jangan luputkan itu dari uh, ladang pahala kita tabungan pahala kita Ya, jadikan itu sebagai pelajaran bagi kita juga, sebagai pahala kita. Ya, sekali lagi saya ingatkan kita belajar di sini bukan hanya sekedar di kelas. Kita belajar di sini salah satunya dengan seperti ini. Ya, makanya kadang-kadang kita liburkan e, apa namanya sekolah misalkan, ya, kelas misalkan. Kalau misalkan ada sholat jenazah kita liburkan, nggak ada masalah. Toh itu jarang-jarang gitu kan? Karena belajar langsung melihat kematian, melihat jenazah dikubur, kita mengantar, itu jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting daripada pelajaran-pelajaran di sekolah. Karena ini praktek nyata. Ya, kita belajar tentang arti kehidupan. Kita belajar sekarang kita mensolati saudara kita, sekarang kita mengantarkan mereka, sekarang kita menguburkan mereka, suatu saat kita yang akan disolati. Suatu saat kita yang akan diantar Suatu saat kita yang akan dikuburkan Sehingga itu menggugah keimanan kita Sehingga itu mengingatkan kita akan akhirat Sehingga itu menjadikan kita ya, Tidak terbuai dengan fata morgana dunia Ya Wa tu ahli dan bertakziah kepada keluarganya. Takziah itu artinya kita datang ke keluarganya, kemudian menghiburnya, mendoakan mereka, memperkuat ya mereka agar bisa apa? sabar ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man azza akhahul mu'min fi musibatihi kasahu wa khullatan khadra qiyamah barang siapa yang mentakziah saudaranya yang mukmin karena musibahnya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian hijau untuknya di hari kiamat kelak kalau pakaian hijau itu kan seger gitu kan makanya seragam Al Furqon rata-rata hijau biasanya, ya MTS hijau, MSW hijau, karena memang hijau itu seger. Apalagi kalau lihat akhwat pakai baju hijau gitu, oh. ya langsung melek itu ikhwan itu. Taib, faslon wal ghibah haram dan ghibah itu hukumnya haram. Fi haqqi man lam yanqashif bil maasi wal ta'ala Dan ghibah itu hukumnya haram. Ya, bagi orang yang tidak terang-terangan dalam kemaksiatan sebagaimana Allah berfirman, janganlah kalian mengghibah ya, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Apa itu ghibah? Ibar disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi kabimayakrah. Kamu menceritakan aib saudaramu yang dia benci. Kalau itu diungkapkan, dia nggak seneng. Kalau aibnya diobral diketahui, disebut oleh orang lain. Tapi kamu ceritakan, ya? Nah itu nggak boleh. Kita uh, ngerasani orang lain, ya, menyebutkan kejelekan orang lain saudara kita. Nah itu nggak boleh haram dengan kesepakatan para ulama sebagaimana Allah berfirman wala dukum ba'dha surat al-qushur ayat 12 janganlah seorang di antara kalian menghibah sebagian yang lain ayu hibbu ahadukum an ya'kula lahma maitan fakarih ya yeah. apakah salah seorang di antara kalian senang kalau dia memakan bangkai saudaranya Fakarih kalian pasti nggak seneng. Ya, apakah ada di antara kita yang seneng makan bangkai daging saudara kita sendiri? Begitulah perumpamaan orang yang menghibah. Pada hakikatnya dia makan daging bangkai saudaranya sendiri. Itu perumpamaan ya, bukan makan seperti dulu. Untuk tahu kalau ada berita dulu Sumanto yang makan Mayat itu aja udah langsung geger orang karena semuanya pada cici. Kok ada orang makan apa? Mayat begitulah perumpamaan orang-orang yang menghibah, menyebutkan kejelekan, mengobrol kejelekan orang lain. Saudaranya, aib saudara kita itu harus kita tutup. Mansatara Musliman, satara wa, siapa yang menutup aib saudaranya? Oh, akan tutup aibnya, bukan malah diobral, bukan malah kemudian dipongkar. Ya, perhatikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah melihat pada saat Isra Mi'raj kata Nabi saya pernah melihat ada suatu kaum yang memiliki kuku dari besi lalu dia mencakar dadanya sendiri wajahnya sendiri lalu saya tanyakan kepada Jibril man haula Jibril siapa mereka itu ayah Jibril lalu kata Nabi eh kata Jibril al-ladina ya'kuluna kuluna luhumal basharu mereka itu adalah orang-orang yang makan daging saudaranya. Apa maksudnya makan daging saudaranya? Yakni ya mencoreng kehormatan saudaranya, ya menyebutkan aib-aib saudaranya. Ini nggak boleh. Nah, ini perhatikan, kadang santri juga begitu, terutama bagi santri. Jangan biasakan kita yang ngomentarin aib orang lain. Ada teman kita begini, oh, saya si ngumpul, oh, itu si Fulan, eh, ya, kayak begini, kayak begitu, ya. Seperti ini harus kita hilangkan, sehingga tidak menambah dosa kita. Dosa kita ini udah banyak, jangan ditambah, tambah lagi, ya. Dosa kita ini udah, udah banyak, ya. Ribah, ini. Uh, apa namanya Harus kita hindari, terutama bagi para penuntut ilmu yang kadang-kadang menggampangkan masalah. Gibah alasannya adalah untuk nasihat. Wah, oh, ini untuk nasihat nih. Apa artinya nasihat? Kalau antum uh, orang yang antum nasihatin, nggak ada. Kalau antum betul-betul berkeinginan untuk nasihatin, datangi orangnya nasihati secara ya, rahasia, empat mata. Ya, adapun kita menggunjing di belakang, menyebutkan aibnya. Maka ini bukan nasihat, ini namanya ghibah yang dilarang di dalam agama. Baik, selanjutnya. Wa yustahabbu dabtu al-alsinati wa hifdhuha wal iklalu minal kalam illa fi ma ya'ni wala buddamin. Ya, dan dianjurkan untuk menjaga lisan. Ya, wal iklalu minal kalam dan sedikit berbicara. illa fima yakni kecuali ucapan-ucapan uh, yang uh, bermanfaat wa minas ijra'ul dan yang lebih bagus dari diam adalah kalau kita menggunakan lisan kita dalam hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran mengajarkan ilmu, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar ya, dan melerai manusia jadi di sini ini adab yang sangat penting. Terutama bagi para penuntut ilmu ya, yaitu adab lisan. Ya, perhatikan lisan-lisan kita. Karena lisan ini adalah anggota badan yang paling banyak dosanya. Aksaru ya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya ya yeah. dosa fatwa tanpa ilmu riba namimah mencela orang membuli orang rata-rata dari lisan ya yeah. maka perhatikan lisan kita kontrol lisan kita ya yeah. gunakan lisan kita untuk ngomong yang baik atau kalau nggak bisa mendingan apa diem kata nabi mangkana yuk minubillahi wal yaumil akhir Faliyakul Siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Selanjutnya walub sulhari rimu mubahun lin nisa dan memakai sutra haram bagi laki-laki, boleh bagi wanita. Jadi kalau sutra boleh bagi perempuan dengan kesepakatan para ulama. Adapun bagi laki-laki maka enggak boleh sebagaimana dalam hadis khurrimal malibasul hariri wa 'ala ummati wa uhilla li inasihim Diharamkan pakaian sutra dan emas itu bagi laki-laki umatku dan dihalalkan bagi wanita mereka. Jadi kalau yang perempuan pakai emas, pakai sutra boleh. Tapi kalau yang laki-laki enggak -laki, boleh pakai sutra, enggak boleh pakai emas. Karena laki-laki sendiri udah emas ya kan. Buktinya dia dipanggil istrinya sama Mas, gitu kan. Berarti udah emas dia. Jangan nambah-nambah lagi. Ya. Nanti hulu nanti berlebihan. Ya? jadi uh, cukuplah ya. Gelar itu sebagai kebanggaan bagi laki-laki. nggak perlu nambah apa? Mas. Karena kalau dia pakai emas, pakai sutra, nanti malah bencong menyerupai perempuan. Islam ini sudah ngatur yang laki pakaiannya eh, ada aturannya sendiri. Yang perempuan ada pakaiannya perempuan sendiri. Jangan yang laki-laki pakai pakaiannya perempuan. Ya. Ada laki-laki misalkan pakai cadar. Nah ini, ini kelainan. Ya. Ini ada sebagian ada orang-orang yang penyelundup pakai cadar laki-laki padahal masuk. Makanya sering saya eh, nasihatkan kalau para ahwat di majelis pengajian buka cadarnya satu manfaatnya supaya mereka saling kenal saling bersahabat ya saling mengenal antara satu dengan yang yang lain jangan sampai kita ini ikut pengajian terus gak kenal sama samping kanan samping kiri yang kedua supaya ketahuan kalau ada penyelundup jangan sampai kalau bercadar gak taunya pas dibuka jenggoten Ya kan bahaya nah jadi uh, itu Sem selanjutnya wa kadzalika tahalli bizahab hatta al khatam walau ainil demikian juga yang pakai emas ini tidak diperbolehkan apapun entah itu uh, cincin entah itu gelang kalung arloji ya enggak boleh pakai emas bagi siapa yang laki-laki wal ihtiyaru saya ambil sebagian aja ya nggak semuanya. Wal ehtiaru at fil yasar wa in tahattama fil yamini fala Dan diperbolehkan memilih antara pakai cincin di tangan kiri atau kalau pakai tangan kanan pun maka tidak mengapa. Jadi pilihan. Boleh bagi laki-laki pakai cincin asalkan tidak terbuat dari emas ya dari perak misalkan boleh ya yang tidak boleh adalah dari emas ya adapun naruhnya di mana tangan kini, tangan kiri atau tangan kanan maka ini bebas demikian juga arloji ya boleh asalkan tidak emas maka boleh naruhnya di mana boleh di kiri boleh di kanan dua-duanya boleh karena ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah memakai cincin di tangan kirinya ya dan ini yang paling banyak boleh juga di kanannya Rasulullah juga pernah ya dan yang paling afdal wawahu -wa alam adalah di kiri ya di kiri karena ini eh, uh, apa namanya kalau kanan itu sering gerak sering dipakai jadi kalau ditaruh di kiri malah insya Allah lebih lebih bagus yang kedua karena riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi pakai cincin di kiri itu lebih banyak daripada ya yang riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pakai cincinnya di tangan kanan. Ya. Nah, kemudian wala li ahadin wabatora dan tidak halal bagi seorang untuk ya memakai celana yang melebihi mata kakinya. Nah, itu yang disebut dengan apa? Isbal. Nah, ini nggak boleh bagi laki-laki. Ya nggak boleh. Ma asfala minal ka'baini fa finnar pakaian yang di mata kaki maka itu adalah di neraka pakaiannya Rasulullah SAW celananya Rasulullah SAW adalah setengah betis ya adapun uh, lebih daripada setengah betis boleh asalkan tidak menutupi mata kaki itu pakaiannya lelaki itu pakaiannya Rasulullah jadi cingkrang itu sunnah Rasulullah SAW kalau sekarang ada orang sekarang ini lagi rame sekarang pembicaraan masalah cingkrang dan cadar adalah ciri radikal ya, kita katakan tidak justru itu adalah sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. radikal atau ekstrim itu kalau melanggar dari syariat ya, melampui batas-batas syariat adapun apabila seorang menjalankan sunnah Nabi maka itu bukan radikal selananya Rasulullah cingkrang Apakah kita berani mengatakan Rasulullah radikal? Enggak. Ya, kalau ada yang berani, nah, tonjok aja. Ya, nggak benar. Ya, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu apa? Radikal. Menjalankan syariat itu bukan radikal. Radikal itu dilarang. Latah Jangan kalian berlebih-lebihan. Adapun konsisten dengan agama, itu perintah agama. Fastamsik billadhi uhiya ilaih konsistenlah kamu, berpegang teguhlah kamu dengan apa yang diwahyukan kepadamu dibedakan antara radikal dengan menjalankan apa? syariah ya, justru kalau kita cingkrang itu banyak manfaatnya ya, lebih e, bertakwa karena mengikuti sunnah rasulullah s.a.w ya, kemudian hemat kain ya kan, yang ketiga juga lebih bersih lebih bersih, daripada kalau yang celananya ngelembreh sampai menutupi mata kaki justru malah gampang kena barawan kena kotoran kena najis kena tanah ya dan sebagainya uniknya zaman sekarang ini pada kebalik yang melakukan sunnah cingkrang kebanyakan malah yang perempuan roknya cingkrang yang laki-laki rata-rata malah isbat sekarang ini pada kebalik semuanya ya yang disuruh memelihara jenggot merapikan kumis enggak yang ternyata jenggot yang malah dirapikan kumis malah yang dipanjangkan itu kan kebalik ya yang disuruh untuk cingkrang itu laki-laki yang perempuan nggak boleh cingkrang karena itu bagian dari aura justru yang cingkrang malah sekarang yang perempuan yang laki-laki banyak yang isbat ini terbalik inilah zaman kita sekarang ya yang harus kita hadapi Taib. kemudian walayajuzu yajuzu an yahlu warrojul bimro'atin laisat lahu bimahrumin Ya, wala yajtami'u rajulani wa lam ra'atani uryanaini fi firasyin wahid wala izarin wahid dan tidak boleh seorang ya bersepi-sepi dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Karena Nabi mengatakan la yahluwan narajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Tidaklah boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali kalau itu mahramnya. Dalam riwayat yang lain tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah ba setan. Karena ini menjurus kepada perzinahan. Ya. Maka dari hadis-hadis seperti inilah kemudian para uh, diambil faedah nggak boleh pacaran nggak boleh ya karena itu adalah pintu menjurus kepada apa? zina ya pintu menjurus zina terutama ini bagi ya santri ya perhatikan ya tidak boleh apa pacaran walaupun diganti namanya pacaran islami al ibrotu bil haqa'iq la bil asma yang menjadi patokan itu hakikatnya bukan nama walaupun diganti pacaran islami tetap aja ya pacaran dan itu tidak diperbolehkan Taip. kemudian yang terakhir eh uh, tentu kita nggak bisa membahas semuanya karena keterbatasan waktu ada satu hal yang penting yaitu tentang uh, berbakti kepada orang tua ya yeah. kata beliau wabirul walidaini wajib berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya adalah wajib suila ahmadu anbirul walidain afardhun huwa faqala la akulu fard wa wajibun dan berbakti kepada orang tua itu hukumnya adalah wajib ya wala tajuzu fi tetapi tidak boleh mentaati kedua orang tua apabila dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kadzalika nassu alaihi demikianlah yang ditekaskan oleh Imam Ahmad liqaulin nabila ta'ata limahlukin fi maksiatil khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang sangat penting terutama bagi kita santri, santriwati ya, kita mondok, kita sebagai santri maka kita harus menjadi orang yang lebih perhatian dengan adab ini daripada yang lain. Ya, kalau antum setelah menjadi santri, pulang akhlaknya tambah buruk kepada orang tua, ilmu antum gak bermanfaat. Jadi, pastikan setelah kita belajar ilmu agama, setelah kita mondok, kita menjadi lebih baik kepada orang tua kita, lebih berbakti kepada orang tua kita, lebih sayang kepada orang tua kita, lebih banyak mendoakan orang tua kita, lebih banyak taat kepada orang tua kita. Ya, nah ini ya. Karena berbakti kepada orang tua ini, ikhwan sangat ditekankan di dalam agama. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut berbakti kepada orang tua itu setelah menyebutkan haknya. Setelah menyebutkan haknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaknya kalian berbakti kepada orang tua. Begitu juga tatkala ada seorang datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik?" Kata Nabi, "Salat pada waktunya. Apalagi wahai Rasulullah, birrul walidain." Bakti kepada orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fi Makanya ikhwan, ya, hendaknya bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Termasuk berbakti kepada orang tua kita, kita ya mondok ini serius. Belajar yang serius, apalagi ini mau ujian, persiapkan baik-baik, semangat. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membuat senang orang tua. Ya, karena ini adalah menjalankan amanat orang tua. Orang tua antum nitipkan antum ke sini, itu amanat, itu amanat yang harus kita tunaikan, yang harus kita jaga, yang harus kita ingat-ingat. Orang tua saya, ya, memondokkan saya agar saya belajar maka gunakan waktu antum sebaik-baiknya untuk belajar ya serius ya semangat ya yang rajin kemudian tunjukkan ilmu yang sudah kita dapatkan ini dibuktikan pengamalkan diamalkan pengamalan itu yang paling penting karena ilmu bukan hanya sekedar teori ilmu bukan hanya sekedar wacana ilmu bukan hanya sekedar pajangan wawasan bukan percuma ilmu kalau cuma sekedar wawasan saja dia punya hafalan yang banyak ya dia ketika uh, ujian ya juara satu mumtaz semuanya tapi ternyata akhlaknya buruk percuma nggak berguna akhlaknya nggak berguna ilmunya ya jadi ini penting bentar lagi ujian bentar lagi pulang praktekkan birrul walidain jadikan liburan antum untuk berbakti kepada orang tua ya bantu orang tua bahagiakan orang tua ya ketika uh, habis makan cuci sendiri piringnya oh, kok nyuci sendiri ya udah biasa kok di pesantren biasanya saya bagian nyuci nampan hmm. sering dihukum saya oh, jadi udah terbiasa hmm. ya kalau dulu biasanya kalau makan rewel dikasih ini nyacat wah setelah uh, pulang apa aja mau, ya bahkan cuma nasi aja mau, masya allah nurut banget pakai nasi aja udah mau, ya. udah biasa di pondok malah lebih mantep lagi, ya biasanya malah lauknya sorof tahu tempe, ya. tahu tempe itu sorof katanya wajib, Baik. jadi uh, artinya bah ada tutur kata kita ya sopan santun kita kalau dulu biasanya sering uh, apa ya meng, memberatkan orang tua nuntut ini minta ini sekarang enggak ya dulu malah biasanya banyak anak-anak malah ngancem orang tuanya saya enggak mau sekolah kalau enggak dibeliin ninja hmm. saya enggak mau sekolah kalau enggak dibeliin laptop kalau enggak dibeliin HP ada banyak anak-anak seperti itu ngancem orang tuanya. Wallahi ikhwan ini termasuk durhaka kepada orang tua. Ya, karena memberatkan orang tua, membebani orang tua, kadang membuat nangis orang tua, itu bikin apa? Ya, itu termasuk durhaka kepada orang tua. Nah, kita tunjukkan setelah kita belajar ilmu agama ini kita lebih baik akhlak kita, adab kita terutama kepada orang tua karena orang tua adalah pintu surga bagi seorang anak al walidu satu jannah in syi fathha, wa in syi ya orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik ya sekarang tergantung kepada antum apakah antum memanfaatkan pintu terbaik tersebut atau menyia-nyiakannya dan adab yang terakhir adalah wa yustahabbu an yakula inda minal majlis subhanakallahumma wabihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Termasuk adab adalah mengakhiri majelis dengan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilai. Dan itu adab penutup majelis kita, langsung dipraktekkan Ya, karena ilmu itu yang paling penting adalah praktek. Makanya langsung dipraktekkan doa kafaratul majlis. Baik. Taip, selanjutnya, season yang terakhir, apa? Door press. Nggak ada tulisannya, mana ini? Taip, door press. Door... karena kita nggak mungkin ngasih ujian, kapan kapan koreksinya gitu kan. Punya saya yang mid semester aja, belum saya koreksi. Uh, jadi, uh, ini caranya sekarang ini mengajarkan kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah siapa yang ngasih rezeki kepada kita. Yaitu dengan apa? Door press. Siapa yang dapat rezekinya, dialah yang dapat hadiahnya. Lu hadiahnya malah ketinggalan di atas, Mas Yan. Baik, ini... Yang mana ini? Ini siapa ini? Ini MTS ya? Ini MSW. Ini MTI Ali. Tuh malah kebalik. Yang Ahwat e, nanti ada bagiannya tersendiri. Siapa yang yang anu? Saya saat yang pertama saya dulu. Yang MTS ya. Yang MTS. Mana hadiahnya yang MTS yang dapat adalah sudah diambil belum hadiahnya ya, ya. yang dapat ini Salahuddin Al Ayyubi MTS 3 mana orangnya Salahuddin Al Ayyubi. Nah, padahal Antum, antum aja ngasih ya. Ini siapa ini? Taib <tuk> 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 yang MTI Ali. satu satulah enggak akhwat sudah ada sendiri ini ini dapat nih Taib yang MTI Ali yang dapat Abdurrahman Al faruq MTI 2 mana dia nah peraturannya kalau yang nggak hadir nggak dapat ya diganti yang lain. Sekarang yang MSW. Ini nanti dari saya. Akmal Muhammad Sauki, MSW 2B. Akmal Muhammad Sauki Taib, ayo Pak Zam, sekarang tidak ini Pak Zam Ini loh ya, tahu. tahu. ilmu tidak tahu. aja tidak ya. Mana tadi yang MSW? Ya, tahu. Akmal, baik MTS Azhari Ramadan. Wah. Wow. Kukur Gugur ini berarti. Gugur Pak Zam sampai ini, Pak Zam. Loh kosong. Oh, ya. Ganti lagi. Taip. Sobat ini. Zidan ar MTS 2C. M MTI Ali. Salim Abi Ali Basham Ali satu ada enggak? Oh ada. Ya ada. Nah itu. Taib, MSW Alden Muzaki MSW 2B Ada apa enggak? Alden Muzaki MSW 2B Mau Oh ada, taib Taib, sekarang antum. antum sudah ini ya MTS Muhammad Namsuit Sitanggan Iqdat Lugho B Ada apa enggak? Oh ini ada. ayo antum MTI Ali Imron Rosadi Ali 3 MSW. Zaim Sakif El Faiz, MSW 3B. Ada? Zaim Sakif El Faiz, MSW 3B. Oh, ada. Taib. Yang terakhir Iqdat Luga lagi sama MTS. Karena ini jumlahnya paling banyak. Ayo, Mas. Fauzi Fathur Rizki Iqdat Lugho A nah. Taib Sudah Sudah selesai Taib untuk ini Ini Saya Hadiah khusus untuk Sebentar. Namanya lupa. Yang pertama Al-Ah Sarifuddin Abdua MSW 1A. Mana? Ada. Sarifuddin Abdua MSW 1A. Nah, ini ada. Kasih jalan, kasih jalan. Selamat pagi. Barokah fi. Yang kedua, al-ah hammam. Iddat lugha. Nah itu ada. Kasih jalan. dengan demikian uh, selesai sudah acara daurah kita menjadi santri yang berakhlak dan beradab mudah-mudahan ya acara daurah ini betul-betul uh, apa namanya bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari sehingga kita menjadi para santri para santriwati yang menjunjung tinggi masalah akhlak dan ada ya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari tadi demikian kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh